Al-Aqsa di sini memang merupakan perwujudan cinta kita sebetulnya kepada agama kita, dan ingin menjadikan mudah-mudahan Indonesia sebagai salah satu tempat yang diberkahi. Tetapi memang ini menggetarkan musuh Islam, suasana pada hari ini. Gejala-gejala semangat umat Islam untuk beragama ini belakangan juga luar biasa, termasuk persatuannya. Dan saya dengar barusan ada 4 ya, unit baru di Al-Aqsa ini setelah 212 ini. Jadi semangat ini mulai bangkit, dan saya kira ini tanda-tanda baik bagi Indonesia. Jadi perlu nggak belanja di Al-Aqsa Mart nanti ini? Kira-kira MBA, apa tadi lanjutan MBA? Madrasah Bisnis Al-Aqsa ini perlu nggak? Perlu. Kalau ekonomi mau kuat, begitu Yahudi bekerja. Harapan kita di sini, semoga di sini kita lebih komplit dengan belanja di sini, kita semua jadi berkah. Pastinya kita mengejar halal gitu ya untuk kami sekeluarga. Alhamdulillah, saya sangat berbahagia hari ini berada di sini, dan saya juga bangga dengan semua aktivitas yang dilakukan di unit-unit Al-Aqsa ini. Pertama, karena di sini mereka berangkat dari masjid. Masjid kemudian melakukan bukan hanya peran-peran ibadah, tetapi juga masjid di sini melakukan peran-peran sosialnya. Sehingga aktivitasnya bukan cuma vertikal, namun juga bersifat horizontal. Disinilah sebetulnya peran dan fungsi masjid yang sesungguhnya. Nah, lebih dari itu, saya melihat kelebihan daripada Al-Aqsa ini adalah masyarakat pengelolanya rata-rata masyarakat menengah. Dan masyarakat menengah di sebuah piramida sosial adalah masyarakat pelaku perubahan, masyarakat pelaku revolusi. Mereka yang sebetulnya yang memanfaatkan masyarakat grassroots. Nah, jika Al-Aqsa terdiri dari sekumpulan komunitas masyarakat menengah ke atas, berangkat dari masjid, maka perubahan atau revolusi sosial pasti akan terjadi juga dengan cepat. Seperti yang terlihat belakangan ini, muncul beberapa produk-produk atau unit-unit di bawah Al-Aqsa, termasuk di belakang saya ini ada Al-Aqsa Mart, Al-Aqsa Clinic, Al-Aqsa MBA, dan lain-lain. Ini semua adalah buah dari sebuah gerakan komunitas masyarakat menengah yang pelaku perubahan itu. Dan ke depan insya Allah, kalau ini konsisten, akan ada perubahan-perubahan besar di bangsa ini dimulai dari Al-Aqsa. Saya Bakhtiar Nasir mengucapkan bangga dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.